nah kali ini uh, saya akan coba setting Asus TUF Gaming AX 3000 ya karena di laptop saya ini tidak ada LAN card saya pakai uh, USB LAN card mereknya itu MTech uh, Speed Gigabyte ya seperti ini ini dan uh, kabel ini nanti saya akan colokan ke Asus tab Gaming yang ini AX3000. Menurut informasi atau review dari banyak orang, Asus tab Gaming ini memiliki speed untuk streaming yang cukup bagus ya kalau kita di rumah pakai internet dan uh, ingin mendapatkan kualitas bagus tidak putus-putus untuk streaming baik itu untuk Instagram, YouTube ataupun untuk uh, Zoom mungkin bisa pilih e, merek asus yang serinya itu buat gaming jadi khusus emang buat streaming. nah kali ini saya akan coba lakukan setup untuk asus ini sendiri. saya coba colokan. kalau laptop kamu sudah ada line card nggak perlu beli mtek seperti ini ya. tapi kalau belum ada mungkin bisa cari atau scan menggunakan usb card. tapi saya menggunakan lengkat aja biar enak tampilannya lebih besar Oke, kita colokan seperti ini kemudian di bagian ini kita masukkan di port yang warna kuning yang warna kuning ini adalah port LAN yang bisa dipakai untuk LAN card Oke, kemudian di kabel power kita colokkan ke listrik nah, seperti ini Oke, ini sudah nyala. Jadi ini ada tandanya nyala ini. Sudah ada warna power dan kemudian nanti kita tunggu beberapa menit untuk mendapatkan uh, lampu sinyal baik itu lan di lan berapa? Lan 3 dan 4 harus aktif. Oke, saya coba nyalakan. Kita tunggu beberapa saat, ya. Ini sudah nyala, ya. Ini untuk plan-nya sudah aktif, tapi koneksi internet masih merah. Nanti kita coba akan setting menggunakan eh, DHCP untuk usernya. Ini sudah aktif. Kita akan coba setting di Windows-nya. Saya menggunakan IP, biasanya kalau pakai apa. Menggunakan handphone itu, kita diminta untuk scan QR code yang ada di belakang atau di manual book ya. Saat kita join, ini nanti akan terdeteksi di HP, tapi biasanya itu saya paling males menggunakan scan QR code karena tampilan di layarnya itu agak kecil, kurang memuaskan. Oke, kita coba setting di sini, saya masuk nah kita buka kontrol panel seperti ini ya kita buka kontrol panel kita masukkan IP ya tadi kita sudah masukkan uh, ethernet ini tadi ethernet2 namanya kita kasih IP coba 192 di TCP IP4 kita masukkan 192.168 ini sudah ada 100 saya coba ping ke 11 apakah bisa kita coba tes ping. Oke. Okay. 192.168.1.1. Oke, okay. ini uh, IP yang dimiliki dari Asus ya, Asus Staff Gaming ya. Kemudian kita panggil di browser Nah, kita ketikkan uh, router.asus.os seperti ini atau kita bisa masuk ke apa IP yang kita berikan ya 192.168.1.1 tapi kalau kita pakai wireless ini kita connect wifi-nya itu ke Asus 80 dari uh, AX3000 tadi oke kita masukkan usernya admin passwordnya admin kita sign in kita diminta untuk e, router login name ya di sini administrator kemudian passwordnya di sini saya masukkan password seperti itu di sini juga password oke kita klik modify untuk pertama kali seperti ini kita tunggu beberapa saat sampai proses konfigurasi selesai ya ini nama SSID yang diberikan kita ganti untuk sementara biarkan dulu seperti ini untuk query security saya offkan dulu saya play di sini ada dua ya ada yang 5 GHz sama 80 tapi namanya saya samakan biar tidak ada perbedaan ya biar saat dia connecting itu langsung cari meskipun 80, 80 tapi dia tidak uh, kelihatan ini mau di frekuensi 2, atau 5 GHz Oke, okay. biasanya pakai 5 GHz ini untuk di iPhone. Kita play aja dulu. Oke, okay. oh cannot blank untuk security passwordnya. Saya masukkan dulu ya di sini saya masukkan password 2020 sorry 2022 2022 di sini 2022 sama saya copy saya play kita next oke okay. Nah, kita diminta untuk internet connection di sini. Step 2. Saya konekkan internet di bagian bagian port uh, apa namanya? Portland. Oke, saya colokkan. Setelah kita colokkan kabel LAN dari internet ke bagian WAN, di sini ada indikator dan indikator eh, bagian WAN juga sudah nyala dan masih berwarna oranye ya. Oke. Untuk penamaan wireless atau SSID kita samakan baik yang 2.4 atau 5 GHz agar auto connected dan tidak muncul e, notif. Oh ya ini untuk SSD 5 atau 24. Oke, kita coba tes koneksi ke wireless yang tadi kita buat. Kita coba masukkan password. Kita sambil tes. Nah, ini agak lama sepertinya terjadi kesalahan input password. Biasanya langsung tidak butuh waktu lama ya. Oke, kita tunggu aja sampai muncul notif. Kalau terjadi kesalahan, seharusnya sih ini eh, langsung oke. Okay. Ternyata ada kesalahan input password. Saya copy aja di sini, kemudian kita masuk lagi ke bagian nama wireless ASUS 80, kita masukkan. Kita tunggu beberapa saat sampai kita di redirect ke bagian dashboard panel dari Asus 80 ya atau TUF AX3000. Oke, okay. kita sudah masuk di bagian dashboard ya. Ini bagian dashboardnya ada beberapa menu di sebelah kanan itu ada apa untuk guest network, kemudian ada NAT, kemudian ada juga eh, monitoring dan traffic dan lain-lain ini ada indikator 2,4 sampai 5 GHz yang menandakan uh, keduanya itu aktif ya nah ini juga ada gas yang terconnected di sini ada juga USB untuk upload firmware nanti kita akan setting di bagian LAN ya Oke kita coba uh, cek di bagian eh uh, Game Boost ini untuk buat kamu yang suka main game, silahkan diaktifkan game booster-nya. Tapi kalau enggak suka game booster ya enggak usah diaktifkan. Kalau misalkan untuk keperluan streaming di rumah ataupun uh, keperluan browsing-browsing uh, uh, ataupun yang lain. Nah, untuk Wi-Fi atau wireless Asus TUF AX3000 ini udah dilengkapi dengan apa uh, itu namanya iMesh gitulah fiturnya uh, itu bisa uh, untuk connected jarak jauh ya antar sama Asus biasanya bisa tembus dinding ya sinyalnya dan cukup kuat tapi harus sesama Asus. Oke okay, seperti wireless tp-link juga yang memiliki fitur iMesh. Oke okay, kita coba nanti untuk setting di bagian wireless dan juga lan penamaan IP saya menggunakan nanti akan menggunakan IP statik ya di dari jaringan e, lokalnya kalau misalkan sobat menggunakan indihome yang biasanya di set e, DHCP bisa gunakan automatic Oke ini ada menu lan kemudian wan Oke kita bisa lihat di sini saya pilih lan di sini ada Automatic dan Static. Tapi kalau sobat menggunakan Indihome, sobat pilihlah Automatic untuk sumbernya. Kalau menggunakan Static, biasanya sobat sudah dikasih IP Static seperti ini. Oke, kita coba. Kalau yang Automatic itu biasanya Indihome ya. Indihome itu biasanya dikasihnya Automatically atau DHCP untuk kliennya. Nah, kita masukkan IP Static. Di sini saya menggunakan... Ring 24/24 /24 atau 17, kita cek di sini. Saya masukkan subnet. Oke, saya masukkan gateway. Biasanya, untuk gateway sendiri eh, selalu diakhiri tanda angka satu, ya. Tapi, tergantung dari network admin di tempat sobat atau eh, yang diberikan oleh si admin jaringan. Untuk DNS di sini saya menggunakan Global DNS yang dimiliki Google 8.8.8.8 dan 8.8.44. Oke, untuk ini kita play. Nah, secara otomatis Asus Staff Gamer ini um, sudah di setting untuk power gennya ya. Udah performanya udah paling atas untuk E, performa terbaik untuk settingnya sendiri di bagian administrasi, ya. Administration atau one e, profesional di bagian bawah itu ada power gain dan juga optimal region, ya. Yang paling bagus itu sudah di-set, kita tinggal setting IP dan penggunaannya. Nah, untuk setting wireless, biar DHCP-nya sesuai yang kita tentukan kita masuk wireless kemudian untuk lan nya di sini kita isi sesuai yang kita inginkan e, berapa ip yang akan kita kasih setelah itu kita apply kita tunggu beberapa saat sampai proses selesai nah ini masih nunggu untuk e, setup setting nah kita tunggu beberapa saat Oke, di sini sudah selesai setup setting untuk one dan juga IP eh, DHCP-nya. Kita masuk kembali ke dashboard admin panel TAF AX300 gaming ya. Kita masukkan administrator. Nah, ini sudah di sini kita bisa melihat di bagian sini, kalau misalkan sobat mau setting untuk uh, ganti SSD, silahkan diganti untuk mengganti yang nama apa, 5 GHz Silahkan pilih uh, radiusnya atau ringnya itu frekuensi di 5 GHz ya. Oke, di sini. Untuk yang setting power gain, sobat bisa masuk ke profesional atau advanced yang berada tab di sebelah kanan di bagian wireless. Oke, kita play. Nah seperti ini. Ini setting untuk 5 GHz atau 2 GHz. Kalau untuk uh, uh, 2,4, saya sarankan menggunakan channel uh, networknya itu uh, 14. 11 ya. Karena biasanya channel-channel itu channel yang radiusnya cukup jauh dan tidak intervensi dengan network-network yang lain. Oke, kita cek yang untuk 5 GHz itu biarkan auto saja karena jarang-jarang yang menggunakan di 5 GHz ya lebih banyak sih di 2,4 untuk perangkat-perangkat eh, HP, Android dan juga PC, biasanya kalau Mac itu sudah mendukung di 5 GHz jadi speednya dia lebih kenceng nah untuk yang 2,4 ini bisa pilih channelnya itu di 1, 6 dan 11 saya rekomen oke setelah selesai silahkan sobat untuk di play ya untuk settingan, nah, kita cek cek lagi di beberapa setting. Kalau tidak ada yang perlu di setting, nggak perlu untuk diubah. Oke, sambil nunggu untuk uh, setting selesai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share agar video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan e, buat e, teman atau saudara yang membutuhkan bagaimana cara setting asus tab gamer baik itu di rumah ataupun di tempat-tempat e, kantor ataupun di tempat yang lain oke seperti ini ini untuk e, penggunaan Security atau radius, kalau sobat ingin menggunakan radio seperti MikroTik atau Radio Server yang dikonekkan ke PC, ya, jadi harus login menggunakan Radio Server. Oke, kemudian untuk setting yang lain, sobat juga bisa melakukan administrasi di sini. Di sini ada beberapa pilihan yang ada di repeater bisa menggunakan IMES dan juga bisa menggunakan eh, apa media bridge repeater mode itu juga sudah ada di perangkat ini. Sobat nggak perlu untuk eh, apa namanya mencari perangkat yang eh, lain untuk dijadikan repeater kalau ini sudah mendukung semuanya. Oke, kemudian untuk advanced setting di sini ada beberapa pilihan layer IPv6 ataupun yang lainnya. Nih, ini seperti ini. Ini kita memilih untuk region ya biasanya region yang paling banyak digunakan itu Eropa Timur, Cina atau Rusia karena tingkat DB powernya itu cukup tinggi dibandingkan yang lain kalau untuk Indonesia sepertinya sih agak kecil untuk apa untuk eh, apa untuk DB power yang diberikan dari perangkat nggak tahu kenapa itu uh, mungkin dari pabrikan ya atau tingkat frekuensinya cukup tinggi tapi kalau untuk uh, Eropa, Rusia, dan Cina itu DB powernya bisa sampai 27 25 sampai 28 kadang aja juga yang sampai 31 gitu oke Nah saya coba aja di sini saya coba aja deh untuk uh, Setting menggunakan bangkok aja ya Terus Saya enggak i oh, Beijing Beijing saya pilih Beijing aja kemudian saya play ya Oke Oke sekian dulu cara setting asus tab gamer at X3000 dan semoga bermanfaat sampai ketemu di tutorial video berikutnya dan jangan lupa untuk support terus channel Gatot ID dengan cara subscribe like dan juga share silahkan kirimkan masukan melalui kolom komentar jika ada hal yang ingin ditanyakan see you next tutorial salam titik koma Gatot ID.